Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Kali ini saya akan menunjukkan caranya membuat poin Swiss ya. Satu Swiss untuk heater, water heater toilet sini. Toilet ini belum ada ya, belum ada heater. Ini owner mau satu heater. Jadi kita akan tarikkan satu poin Swiss. Dan caranya adalah seperti ini ya. Misalkan ada soket ataupun plug paling dekat. Plug paling dekat dengan Swiss toilet. Ini toiletnya yang kita mau tarikkan satu itu. Misalkan ada satu plug, contohlah di sini ya, satu plug paling dekat dengan Swiss. Boleh kita tarikkan. Kita ambilkan poin dari sini ya. Ini untuk income ya. Kita looping dari sini. Terus seperti ini ya, ini plug, kemudian kita looping dari sana untuk income, pergi ke sana. Oke, pergi ke sini untuk income ya dia ya. Oke, ini misalkan contoh, ini ada satu plug di sini, kita ambilkan. Kita looping dari sini untuk income, income Swiss. Pergi ke sana, Swiss itu. Oke, ini untuk cara yang lebih mudah. Misalkan ada soket ataupun plug yang paling dekat. Dan ini adalah waya untuk pergi ke heater. Ini ya, untuk ke heater, ke toilet ya, masuk ke toilet sana. Saya sudah lubang itu beam masuk ke sana dan dia keluar sini ya. Oke, tapi kali ini sebab owner kemauan dia mau ambil terus dari MCB. Jadi saya ambilkan dari MCB. Terus pergi ke sana. Lumayan jauh, tapi ini kemauan owner. Dia mau macam ini. Dan tadi untuk yang lebih mudah tadi ya, kita ambilkan dari soket yang paling dekat. Itu untuk yang lebih mudah. Oke. Kita lanjutkan pemasangan dulu. Oke, bos, Swiss sudah pasang ya. Sudah pasang. Dan heater pun saya sudah pasang ya. Sekarang kita try. Oke, on ya. Oke, hidup ya. Oke, ini off. Hidup ya. Oke, bos, itulah video cara tarik satu poin plug Swiss untuk heater toilet yang belum terpasang ya, baru tarik ya. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.